Halo, ketemu lagi bareng saya Pak Ung dari pxobis.com. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana kita mengetahui isi yang ada di dalam bungkus koin Star Wars ini. Kemarin saya sudah memberikan tips dan triks bagaimana hunting koin Star Wars di Alfamart. Kali ini saya akan mencoba tips yang lain, yaitu bagaimana cara mengetahui isi yang ada di dalam bungkus ini tanpa harus membuka dan tanpa harus menerawang, yang lumayan agak susah. Alat yang kita perlukan cukup selembar kertas putih, kemudian koin, uang koin ini bisa diganti juga pakai pensil, tapi saya kali ini akan mencoba dengan menggunakan uang koin. Caranya cukup gampang, kita tinggal taruh bungkus koinnya di bawah, kemudian kita tumpuk dengan kertas, kemudian kita gosokkan. Oke, langsung saja saya praktekkan. Tinggal digosok-gosokkan seperti ini. Nanti akan muncul koin apa yang ada di dalam bungkus tersebut. Nah, ini sudah nampak. Ini hasilnya. Nah, sudah kelihatan. Dari sketsa ini kita bisa lihat, kita cocokkan, nampaknya ini nomor 3, yaitu ini. Soalnya yang paling mirip cuma itu, yang lainnya nggak ada. Lihat. Oke, langsung saja kita buktikan dengan membuka bungkus ini. Dan tada, yes, betul bro. Nampaknya tips ini cukup bekerja dengan baik. Betul kan? Koin nomor 3. Nah, ini bisa dicoba teman-teman. Cara mudah mengetahui isi koin tanpa harus membuka koin tersebut. Jadi ini akan mempermudah kita hunting di Alfamart. Oke, kita coba koin yang kedua. Langsung saja kita gosokkan. Ini sudah mulai kelihatan. Tidak cukup jelas, kita coba lagi. Ini barcode-nya ikut ke scan. Kita coba lagi. Nah, ini lebih nampak jelas. Ini sudah kelihatan seperti ini. Kemudian kita cocokkan. Koin nomor berapakah ini? Dan ternyata adalah ini nomor berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koin nomor 10. Apakah benar? Coba kita buktikan dengan membukanya. Nah, betul. Koin nomor 10. Seperti yang nampak pada sketsa yang kita buat tadi. Oke, gimana? Cukup mudah kan tips kali ini, cara mengetahui isi yang ada di dalam bungkus tanpa harus membukanya terlebih dahulu. Oke, tips kali ini, nantikan tips-tips selanjutnya di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya PX Hobbies untuk mengetahui tips-tips yang lainnya, dan ditunggu juga komentar dan like di video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.